Pemirsa, mangkraknya proyek pelebaran jalan terjadi di Jalan Lingkar Luar Cengkareng bersebelahan dengan Jalan Tol Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat. Nampak sepanjang jalan tersebut belum diaspal. Simak laporan reporter Patricia Mapale dan juru kamera Dwinanto dari Cengkareng. Mangkraknya atau terhentinya proyek pelebaran jalan di Jakarta Barat tidak hanya terjadi di Jalan Joglo Kembangan Jakarta Barat, namun juga terjadi di tempat saya berada sekarang, yakni di lingkar luar, di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Cengkareng Jakarta Barat, tepatnya bersebelahan dengan Jalan Tol Ring Road Cengkareng. Nampak di sini hanya terlihat material-material proyek sepanjang jalan yang kurang lebih panjangnya adalah 200 meter ini, hanya terlihat material-material proyek seperti adanya tumpukan-tumpukan batu-batu besar, kemudian juga masih terlihat adanya banyak di sepanjang jalan ada yang rata dengan tanah, kemudian juga ada bagian-bagian jalan yang juga bersebaran kerikil-kerikil atau material-material proyek lainnya. Sementara untuk kendaraan yang melintasi jalan di sepanjang jalan ini, baik itu roda 2 maupun kendaraan roda 4, terlihat tidak melintasi jalan yang bagian jalan yang belum diaspal, namun semua kendaraan hanya melewati bagian jalan yang sudah diaspal. Sementara untuk warga di sini sebenarnya masih banyak yang belum mengetahui bahwa di sini sudah ada atau telah ada proyek yang pengerjaannya dari informasi yang kami dapatkan sudah mangkrak paling tidak 4 tahun. Dan mereka mengharapkan apabila memang ada pengerjaan atau ada pengerjaan pelebaran jalan yang mangkrak atau terhenti agar kiranya untuk bisa diselesaikan, karena menurut mereka juga di sepanjang jalan ini masih kerap kali terjadi kemacetan. Untuk itu dengan adanya pelebaran jalan yang kemudian diaspal dan cepat selesai, itu dapat mengurai kemacetan yang sering terjadi di sepanjang jalan ini. Patricia Papalia, Dwinanto, Berita 1, Jakarta.